biasa aja, Bu. Iya, kamu enggak ada taste. Lah, aku yang pilihin, kamu harus mau. Ini. Ini bagus ya? Ini aja. Ya. Ini udah sering, Bu, ini waktu zaman rata kecil, Pak. Ya udah pakai aja. Itu bagus. Enggak apa-apa ya. Udah sering dipakai kan enggak apa-apa lah ya. Nih. Ini kan bagus. Kenapa Bapak pusing? Udah banyak banyak kan? Jelas, pusing. Ya udah ini aja lah ya. Ini. Ini bagus kan itu juga kalau enggak ini itu. Ya, ini digab, coba ini digabungin. Ya, atuh enggak mungkin lah. Coba. Bagusan yang mana besok buat mama nyanyi? Gak ada. Ini apa ini? Gak ada. Jelek dua-duanya. Ma, papa injek ya, Ma? Ah, serius? Oh, yang warna kuning. Oke. Bos, kuning dipijit gak, Bos? Besok aku mau dipijit. Kuning. Ma, lihat Ma dipijit nih, Ma, anaknya, Ma. Aku mau zumba dulu ya. Gak boleh. Kak, tolong dong kamu siapin saya baju saya zumba. Ya. Ngapain sih nanti aja? Apa sih emangnya? Janganlah. Kamu harus simpen tenaga, jangan zumba lah. Kalau mau ini aja treadmill, jalan. Enggak mau, aku maunya zumba. Iya, anaknya lagi dipijit. Ya. Tuh, lihat. Mantap. Jangan sayang, kamu jalan. Jangan zumba. Jangan capek-capek, kamu jangan capek-capek. Ya udah sekarang kalau aku enggak boleh capek-capek, sekarang kamu pijitin aku. Nah, ya. Papa pijitin mama. Cilin dong. Hei. Enggak bisa, dong. Jangan gede-gede dong. Masa orang emangnya ini Pak Haji Bolot apa? Pak Haji Bolot emang enggak bisa denger. Jadi, gengnya tuh harus sih dua-duanya. Oke, mau dua-duanya. Ya kan orang temenan enggak apa-apa. Dua. Gak mau jawab. Dua. Gak mau jawab tuh orang mana? Jadi rahasia. Nah, itu lucu. Suara lucu kalau gitu, kalau tadi gak masuk. Kalau ini masuk. Ya? Ternyata Rafa. Ya udah, mau zumba dulu. Like father, like son. Keren. Salua. Ya gak apa-apa, emang kalau suka emang kenapa? Ya gak apa-apa, aku juga suka sama banyak orang juga gak apa-apa. Cia, mama gak mau kalah. Karena mama, karena kita kan laki-laki yang keren. Itu tapi bahayanya itu lebih ganteng dari papa. Bahaya, jangan ganteng-ganteng. Bagilah papanya sedikit. Enggak. Boleh pokoknya. Enggak. Nanti ya kalau udah gede, nanti ceweknya banyak gimana ya.